saya Sugi Bambang. Di video kali ini saya akan mengunboxing Evolin, teman-teman. Nah, ini produk baru dari Evolin. Nah, ini saya dapatnya alhamdulillah ya gratis dari Christian Diki langsung inbox di IG saya ya, Mah ya. Inbox di IG saya. Kemudian dikasih ini buat nge-unboxing, teman-teman. Jadi kita langsung saja buka ya, isinya apa aja. Oke. Kita buka. Ya, kita langsung buka sini aja ya, cepat. Ini guntingnya kurang tajam, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita buat buka dulu semuanya, teman-teman. Kita buka dulu. Jadi yang pertama kita dapat ini, teman-teman ya. Nah, ini Evolin ya. Ini rasanya anggur, kemudian 60 serving, teman-teman. Kemudian di sini 330 gram. Jadi ini cara makainya itu ini nggak boleh ngasal gitu. Kemarin sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, ini cara makainya nggak boleh ngasal gitu. Kemudian setelah dapat ini, kita dapat dual shaker dari Evolin, teman-teman. Jadi gini bentuknya. Kita coba buka, teman-teman ya. Kita coba buka di sini. Ini juga belum pernah ngeliat gua. Takut patah gitu. Oh, ini bukanya gini, teman-teman. Bentuknya gini, teman-teman. Terus di sini ada saringannya seperti ini. Ini bisa dibuka. Nah, bisa dibuka ini. Nah, ini shaker yang satu ini itu pas banget buat satu takaran dari Evolin ini, teman-teman. Jadi udah didesain gitu. Dan yang satu isinya air putih, dan yang satu bisa Evolin atau bisa whey protein, teman-teman. Keren juga ya. Tapi bahannya, buset, banyak lebih tebel yang ini, teman-teman, lebih keren gitu. Daripada yang satunya. Yang satunya saya punya. Coba ambilkan mah di belakang mah. Lewat mana? Lewat sini ya. Ini yang dual shaker ya, yang terbaru ya. Ini lebih tebel kalau menurut saya. Saya juga punya yang satunya. Saya punya tiga, teman-teman, yang biasa, terus yang biru sama yang ini, yang dual shaker, teman-teman. Nah, ini untuk yang warna merah, ada lagi yang warna biru di sono, tapi ini tipis banget gitu. Tapi yang untuk yang ini lebih tebel gitu di sini. Oke, kita tutup dulu, teman-teman. Oh, harus pas garisnya ini. Pas garisnya ini. Ya, mungkin agak seret karena emang baru ini. Kemudian setelah dapat dua ini, kita dapat lagi di sini singlet. Ini singlet atau t-shirt ya. Coba kita lihat dulu, teman-teman. Ini bukannya di sini. Ini ukurannya gede banget, teman-teman. Oh, dapat singlet, teman-teman. Singlet. Nah. Tapi ukurannya gede banget, kayaknya nggak muat deh buat saya deh. Coba aja. Saya cobain dulu ya, teman-teman ya. Ini kayaknya nggak muat gitu. Muat tapi kebesaran. Kebesaran. Itu namanya bukan nggak muat. Kebesaran. Coba sini dulu. Ya, seperti ini, teman-teman, dipakainya. Wah, lumayan keren ya. Ini harusnya tadi buat istri, tapi kayaknya kebesaran loh, Mah. Kelop. Jadi biar gue pakai aja. Terus kemudian kita dapat di sini yaitu
habit cracker kayaknya teman-teman. Kita buka dulu teman-teman, isinya kayak apa? Nah bener di sini ada apa namanya habit cracker, kita ngisi jadwal latihannya tuh di sini gitu. Nah kalau kita lagi off ya off, ditulis off gitu. Di sini ada, nah cara ngisinya ada kok. Di sini nama, kemudian bulan, kemudian ini hari Senin, Selasa, Rabu kita latihan apa gitu. Ya pokoknya di sini nanti diisi gitu. Kalau nggak diisi ya nggak apa-apa sih, tapi lebih bagusnya diisi gitu buat channel setuan gitu. Nah sekarang gue mau apa namanya nerangin daripada Revolin ini ya teman-teman ya. Jadi untuk Revolin ini itu tahapnya itu ada 3 tahap teman-teman. Yang pertama adalah tahap loading. Tahap loading adalah apa namanya fungsinya itu meningkatkan kadar kreatin dalam tubuh kita. Jadi apa namanya konsumsinya itu per hari itu 4 scoop ya mah ya. Per hari 4 scoop. Kemudian itu sampai 1 sampai 5 hari ya. Iya. Di sini ada terus kemudian untuk yang kedua apa mah? Tambahkan energi. Enggak, untuk yang kedua adalah apa namanya? Proses maintenance, teman-teman. Jadi proses maintenance itu antara 6 sampai berapa hari? 15 hari ya? Iya, 15 hari, teman-teman. Terus kemudian fase off, karena kalau kita nggak off, tahu sendiri kan kreatin menggerogoti tubuh kita. Bukan menggerogoti, tapi jumlah kreatin yang diproduksi alami oleh tubuh kita itu nggak bakal bisa memproduksi maksimal gitu. Karena kita udah ada asupan dari luar. Makanya itu kita ada off, tahap off, itu 15 sampai 16 sampai 30 hari teman-teman. Jadi ya seperti itu ya cara minumnya ya teman-teman ya. Di sini cara minumnya itu apa namanya untuk satu scoopnya itu airnya itu 200 ml atau 300 ml gitu. Coba deh kita buka dulu teman-teman deh. Saya juga penasaran nih kayak gimana ya. Karena saya belum pernah. Ini ya di sini ya. Oh ya di sini. Buka. Di sini pasti ada scoopnya. Ada di bawah scoopnya pasti ada deh. Scoopnya di bawah. Set. Baunya anggur teman-teman. Bukan anggur merah ya. Nah di sini. Nah. Scoopnya ini teman-teman. Satu scoop ini isinya adalah 5 gram teman-teman. Jadi ini saya malam hari tapi berusaha minum ya. Di sini untuk kadar airnya itu apa namanya? 200 mg. Ya, sekitar seginilah. Pokoknya sampai 200. Se-aqua gelas gitu, se-aqua gelas itu dikit lagi gitu. Kemudian ini satu scoop, teman-teman. Nah, satu scoop ya, satu scoop ya. Ini gue mau coba gitu, teman-teman. Rasanya kayak gimana? Gue belum pernah coba sih, soalnya ini baru launching. Ini bukan sulap, bukan sihir, warnanya jadi ungu ya. Warnanya jadi ungu teman-teman. Ya awalnya kan putih tadi. Baru kali ini gue mencoba kreatin. Sebelumnya saya nggak pernah coba kreatin, terus terang. Ini rasanya kayak gimana ya? Rasanya nggak tawar, ada rasa anggur-anggurnya, tapi agak kental gitu di. Kayak apa ya? Coba deh, coba sendiri. Gak doyan. Kayak marimas katanya. Katanya rasanya kayak marimas. Kayak marimas anggur. Marimas anggur katanya. Tawar sih. Tapi lebih natural ini. Kalau marimas kan air. Kalau marimas kan kemanisannya. Kalau ini emang pas, pas banget airnya segitu. Jadi teman-teman kreatin itu sendiri ini biar kelihatan nih. Nah ini ada crackernya. Jadi teman-teman kreatin sendiri itu nggak bisa apa namanya untuk ningkatin massa otot kita teman-teman tanpa diselingi dengan whey protein atau FOMS gainer ya teman-teman.
Iya mama. Iya. Jadi fungsi dari kreatin itu sendiri adalah meningkatkan power atau tenaga dari dalam tubuh kita ya, biar kita itu ngangkatnya lebih gitu. Lebih. Yang semulanya 12 kali bisa jadi 20 kali. 20 kali ya, mungkin segitu. Jadi 20 kali, kemudian enggak gampang lelah, repetisinya bisa banyak, kemudian durasi waktu gymnya itu bisa banyak. Kalau saya pribadi terus terang kadang 1 jam itu udah capek banget. Mungkin besoknya bisa nyampe lebih gitu, atau istirahatnya dipersempit, kita lanjut lagi ke set selanjutnya, teman-teman. Jadi nah begitu sih fungsinya sih kalau menurut saya sih kreatin sih. Nah kalau untuk orang awam pakai kreatin disaranin nggak? Kalau menurut saya sih lebih baik ke Evolin, Evomesh atau itu ya, whey protein ya. Karena untuk kreatin itu sendiri itu fungsinya hanya apa namanya, meningkatkan power daripada tubuh kita gitu. Juga di situ apa namanya, menyimpan air di dalam otot, teman-teman. Emang kalau ada uang lebih, kita ya beli ini nggak masalah gitu, dikombinasikan sama Evolin Evomesh atau Evolin Whey Protein tuh nggak apa-apa. Tapi kalau emang uangnya pas-pasan, mending beli ke Evolin Evomesh atau Whey Protein, teman-teman. Ya emang murah ini, emang di sini harganya murah emang ya. Cuman apa? Cuman berapa sih? 175 itu kalau satu. Tapi kalau beli dua itu 350 ya, beli dua dapat ini apa namanya, double shaker, kemudian dapat habit cracker. Setiap pembelian Evolin tuh dapat ini, teman-teman, dapat habit cracker, teman-teman. Itu setiap pembelian Evolin apapun dapat ini. Kalau singlet ini kayaknya nggak dapat ya. Ini karena ini bonus sendiri dari Christian Diki. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak sama Evolin, juga sama Christian Diki juga yang udah support saya, support channel YouTube saya, memberi apa namanya, masukan-masukan pada saya, dan apa namanya, lebih orangnya tuh enak gitu. Kalau Christian Diki kalau ngebales komenan itu dia nggak sombong ya, Maya, apa adanya gitu. Terus bodinya tuh nggak terlalu kayak orang-orang luar negeri gitu, lebih ke apa, orang terlalu kekar ya kalau menurut saya, terlalu kekar, terlalu over kekar, kayak ototnya tuh nggak alami gitu. Kalau apa, Christian Diki kan alami, dia alami bener-bener dari Indonesia dan alami, nggak ada apa namanya, kak, suntikan steroid tuh nggak ada, emang bener-bener murni ya. Jadi oke, okay, videonya cukup ya kayaknya ya. Oke, okay, saya Sugi Babang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, dadah ya, sukses selalu ya teman-teman.